Sultan, bro, sultannya kota Lamongan, nggak pakai lama panto cocok, bla 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 bla, murah sedang mahal atau gimana? Ya, tergolong murah lah, Mas. Murah. Nyanyiannya sangat memuaskan pembeli. Tariannya sangat menyenangkan. Nyanyinya pas di kantong Weh, saya. pas di kantong, Mas Irwan sendiri yang bilang, Pas bro di ya. kantong. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Apa kabar Indonesia? Ingat ninja, ingat para motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba. Jalankan amanah, karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama para motor. Jadi, real setiap ada kegiatan di sini tuh memang wajib di vlog. Jadi, nggak ada kata bosan. Mencoba dan mencoba, terus mencoba. Jalankan amanah, kepuasan customer adalah tujuan utama para motor. Jadi, di sini tuh yang pasti tiap hari itu ada transaksi pembelian ya. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1 sampai 1 minggu, dan juga ada poket yang nggak bisa dijual. Ada update harga mingguan hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun kondisi seperti gimana, harganya berapa, itu di update harga mingguan, dan juga di IG katalog par motor, Facebook par motor, TikTok par motor, dan juga media yang lainnya. Dan ini salah satu video mengenai salut lagi dan salut lagi. Warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250cc FI. Salah satu pecinta motor, mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, nggak pakai lama, pantau cocok, bla 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 bla, payor, bayaran langsung cash ya. Habis ini kita ajak ngobrol sebentar sama sang pemilik, Mas Irwan. Ini Mas. Sini Mas, Mas Irwan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Irwan dari mana? Dari Lamongan. Lamongan. Hei, arek Lamongan, Farad Motor sudah di sini. Mas Irwan, ini motor yang sampai pilih ya? Iya, Mas. Kawasaki Ninja 250cc FI warna hijau. Emang Mas Irwan sendiri asal-usul info dari mana kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Dari media, Mas. Media ya? Dari media, lihat di Facebook atau Instagram atau YouTube gitu ya? Iya, Mas. Tahu pengiriman kemana saja, nggak pakai lama, langsung datang ke sini, penasaran ya? Oke. Langsung bayaran, kayak gitu, Mas. Pembeliannya cash apa kredit? Ini pembeliannya saya cash, Mas. Sultan, bro. Sultannya kota Lamongan, nggak pakai lama, panto cocok, bla 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 bla, penyor bayaran, gitu, Mas ya. Oke. Sebenarnya, Mas, di para motor bisa kredit. Area Jatim, proses ya Pak, ribet, cukup satu hari proses, asal data komplit, akurat, nggak ada masalah di finance. Lah kenapa kok pakai di vlog, di video kayak gini? Ya mohon maaf Mas, ini untuk dokumen kalau sampai benar-benar beli di sini, dan juga untuk dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja par motor. Soalnya pembelian par motor nggak di dalam Jawa Timur saja, luar Jawa Timur, luar pulau kayak gitu Mas. Berkat vlog-vlog kayak gini, jadi iya, makin lama makin dikenal. Jadi untuk dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya harus cash kayak Mas Irwan gini. Yang pasti nanti di paket ada asuransi dan di parmotor ada garansi, kayak gitu Mas Irwan ya. Mas Irwan, ini kan pembeliannya cash. Kalau dalam kategori kriteria sama Mas Irwan, ini motor tergolong murah, sedang, mahal atau gimana?
Ya tergolong murah lah mas. Murah ya? Menurut saya. Murah, bisa beli Sultan bro. Dibilang mahal ya nggak mahal. Tapi untuk kualitas motornya pasti nggak murah. Ya gitu Mas Irwan ya. Oke. Ya Mas Irwan sendiri emang suka motor 250cc warna hijau gini suka dari kapan kalau boleh tahu? Ya dari 1 tahun yang lalu mas. 1 tahun yang lalu ya. Sebelum naik motor ini naik motor apa sampean? Naik Vario mas. Vario, pengen upgrade CC ke 250cc kayak gitu mas ya. Karena... Alasannya? Ya pengen aja mas. Pengen aja, yang lebih gede lagi. Biar lebih gede CC-nya. CC gede, upgrade CC. Terus dari segi apanya mas? Warna atau apa? Kok pilihnya hijau ini? Segi warnanya mas, saya warna suka juga yang warna ya? Hijau. Oh mantap mantap kayak gitu. Ya Mas Irwan apa? Untuk pelayanan dari pertama kita kan nggak kenal Mas Irwan ya. Iya. Pertama kesini, yang sampai rasakan gimana pelayanan di Par Motor? Ya alhamdulillah mas, pelayanannya sangat memuaskan pembeli. Sangat memuaskan, terpuaskan sampai mas ya. Iya merasa terpuaskan. Nggak ada kata kecewa. Nanti tadi dibilang yang ini yang itu harga berapa kayak gini kayak gitu gitu mas ya. Oke. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, diperjelas kayak gitu mas ya. Jadi di sini bukan masalah jual beli saja mas, di sini mengutamakan tali silaturahmi dari banyak saudara banyak rezeki Mas Irwan kayak gitu mas ya. Amin. Amin amin. Ya Mas Irwan, ini tadi udah di test ride dicoba, udah sudah, mas. Sudah. Gimana mas layannya? Tariannya sangat menyenangkan. Menyenangkan, mantap bro kayak gitu ya, mantap mantap. Ya Mas Irwan ya, mohon maaf kok di vlog di video sekali lagi ya. Mas, apa bisa direkomendasi koncone dulure sing ono nang Indonesia? Kalau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke Par Motor, mau ke siapa-siapa? Halo teman-teman, kalau mencari Kawasaki Ninja, datang saja ke Farham Motor. Motor mantap. Sangat memuaskan di sini pelayanannya dan juga harganya pas dan di kantong. Dan juga harganya pas di kantong saya. Weh, pas di kantong. Mas Irwan sendiri yang bilang, bro ya. Kantong. Pas di kantong. Pelajar, harga pelajar. Ah, mantep, mantep, mantep. Ya Mas Irwan, buktinya ini bukan motor bodong, ada BPKB, ada STNK, faktur komplit semua. Soalnya mayoritas konsumen para motor itu kebanyakan itu dari luar pulau, luar Jawa. Jadi setiap hari itu pasti di vlog mas ya. Iya. Jadi besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, mau jual lagi bawa ke sini. Kita ngikuti harga pasar mas, kayak gitu. Oh. Namanya orang dagangan. Yang pasti ngikuti pasar, kalau dibilang berarti untung kalau sama jual lagi ke teman atau saudara atau orang yang cari. Kalau dijual ke showroom yang pasti rugi, gak munafik mas. Kayak gitu, jadi yang pasti kayak gitu. Barang motor itu ngomong apa adanya ya. Jadi ini mas, buktinya ada BPKB, STNK, kayak gitu. Dan juga setiap pembelian di Paran Motor itu ada gift steel kayak gini. Ini salah satu steel yang kemarin dibuat giveaway sama Paran Motor hasil dari YouTube. Makanya dukung terus channel Paran Motor. Nanti hasilnya semakin bagus, semakin maksimal, giftnya semakin menarik. Ini untuk Mas Irwan. Dan terima kasih untuk dulur yang sudah mendukung channel Paran Motor dengan sepenuh hati ya. Berkat dukungan sampean Paran Motor makin lama makin melebarkan sayap, makin dikenal, makin dipercaya kualitas dan juga kinerja. Jalankan amalah ya. Doa terbaik buat jenengan dan juga yang sudah beli di Paran Motor, doa terbaik. Sekali lagi biar bisa tambah kuda besi lagi. Dan juga yang belum beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Kayak gitu Mas Irwan ya. Mas Irwan pernah lihat media Paran Motor apa aja? YouTube pernah lihat apa enggak? Pernah mas. Udah subscribe? Udah. Gratis mas ya? Iya. Nah, mantap, jangan lupa di subscribe mas. Temen-temen ini nanti kalau ngumpul di warung kayak gitu ya. Iya. Ya Mas Irwan terima kasih banyak atas waktunya. Dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di Paran Motor. Tak jual ke sampean mas, saliman sih. Ben Barokah, ya, hati-hati di jalan, salam keluarga. Yaudah bro, sekian untuk review kali ini, review Par Motor mengenai Solo lagi, dan Solo lagi. Identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250 sisi lali ke kota L aman ya. Sekian, salam lalu. Do I wanna try, can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa.